Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada seluruh warga pendengar program In Person kita pada malam ini, anjuran terbitan daripada TV Impian. Bersama-sama saya ialah seorang tokoh yang saya kira tidak asing lagi dalam kancah politik di Malaysia, yang merupakan seorang ahli parlimen, juga merupakan seorang AJK PAS Pusat, iaitu yang berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Merupakan seorang pemegang PhD daripada Universiti Malaya dalam bidang siasat syariah, pemegang sarjana dalam bidang pembangunan sumber manusia di UPM, dan juga degree dalam bahasa Arab dan sastra Al-Azhar. Jadi, Doktor, mungkin di peringkat awal Doktor boleh ceritakan tentang latar belakang pelibatan Doktor sebagai seorang ahli politik ataupun ahli PAS sepenuh masa, sebab saya kira mungkin di luar sana ingin mengetahui bagaimana Doktor boleh terlibat dalam PAS, dan juga sedikit sebanyak pengaruh daripada ayahanda Doktor sendiri, iaitu Mujadalah Ampas yang pertama, Tuan Guru Yusof Rawa. Ya. Silakan, Doktor. Sebenarnya politik ni mungkin boleh dianggap sebagai dalam darah lah. Kerana sejak daripada kecil kita terdedah dengan penglibatan ayah dalam kancah politik, dan saya rasa saya membesar dalam suasana di mana saya melihat seorang ahli politik, ahli parlimen yang bergelumang dengan masyarakat, pada waktu yang sama memberikan jasa bakti dia kepada parti dan sebagainya. Saya rasa saya memang terpengaruh dari sudut ia merupakan satu benda yang saya membesar dalam suasana rumah yang begitu. Kedua, saya memikirkan tentang satu pekerjaan yang boleh, di mana saya memberikan khidmat bakti saya. Dan juga yang lebih penting ialah melihat tentang masa depan negara, macam mana kita boleh bentuk negara ini lebih baik. Jadi saya rasa itu faktor-faktor yang telah mendorong saya untuk terlibat di dalam politik, bermula daripada bawah sampailah kepada tahap hari ini, iaitu saya melepaskan jabatan selaku pensyarah di Universiti Telekom waktu itu, hari ini Multimedia University, kerana telah membuat keputusan untuk bertanding atas tiket PAS di Jasin, Melaka, pada pilihan raya ke-10 pada tahun 1999. So di situlah bermulanya pelibatan secara terus dengan aktiviti kepartian. Kepartian di mana saya terlibat sebagai AJK di peringkat cawangan Batu Berendam dulu, kemudian naik di peringkat negeri, kemudian diberikan tanggungjawab sebagai Ketua Penerangan, Timbalan Suruhjaya, dan di situlah saya terdedah. Khususnya yang paling saya rasa utama ialah apabila saya terlibat dalam pemuda. Ya. Pada awal saya mula menang di peringkat pemuda PAS Pusat, iaitu tahun bila, Doktor? Lebih kurang pada tahun 2003 begitu. 2003 kan? Ataupun mungkin lebih awal lah, 2001. Oh. Saya pernah bertugas berkhidmat di bawah Datuk Mahfuz Omar, dan kemudian di bawah Saudara Salahuddin Ayub. Jadi dari pengalaman itulah saya banyak terlibat dalam aktiviti kepartian. Dan dari situ saya mempertingkatkan diri saya, memperkemaskan diri saya, dan belajar dari kesalahan-kesalahan supaya saya dapat lebih berkesan lah, menjadi ahli politik yang boleh menyumbang pada parti dan negara. Baik, Doktor. Doktor dikenal sebagai seorang tokoh politik yang rajin menulis. Doktor, selain daripada saya rasa tiga, Doktor, buku yang secara rasmi telah keluar, yang pertama Menuju PAS Baru, Rejuvenasi PAS, dan yang terbaru Berdialog dengan Gereja. Juga seorang merupakan kolumnis di The Malaysian Insider. Jadi, Doktor, selain daripada menulis dan juga berjumpa dengan masyarakat dan sebagainya, apa lagi maknanya minat dan juga kecenderungan Doktor dalam dari segi kehidupan seharian yang boleh dikongsi?
Menulis ini juga adalah sebagai satu, saya anggap juga mungkin darah daging jugalah. Sebab ayah saya sendiri adalah seorang publisher dan writer. Jadi mungkin di situ juga saya selalu melihat ayah di meja tulis dia. Kalau dulu dengan type dia lah. Sekarang ni mungkin dengan komputer, laptop, iPad sebagainya. So saya memang dari dulu saya berminat untuk menulis. Cuma saya ada satu lagi benda yang saya minat selain daripada menulis, iaitu saya suka membaca. Saya tidak mungkin saya dapat menulis idea-idea tanpa membaca. So saya, kalau tanya pada saya, agak boring lah saya punya saya punya hobi ni membaca. Kadang-kadang saya menjadi wajib sampai hari ni lah, sebelum tidur memang saya akan membaca lah. Kalau buku itu saya minat, mungkin saya satu malam saya tak tidur membacanya. Dalam kereta, khususnya masa long journey, flight yang jauh ataupun perjalanan dalam kereta, kalau ada orang bawa, memang saya akan menghabiskan masa untuk membaca, kadang-kadang menulis dalam kereta. Jadi hobi saya lain pada tu, saya rasa suka melancong. Buku ini masuk buku yang ketiga, Dato' eh? Masuk buku yang ketiga. Bermula dengan Menuju Pas Baru, Rejuvenasi Pas, dan yang terkini ialah Berdialog Dengan Gereja. Mungkin doktor boleh kongsikan, bermula daripada buku Menuju Pas Baru yang saya kira agak menimbulkan sedikit polemik di kalangan ahli-ahli PAS tentang idea dan juga gagasan yang dikemukakan. Seterusnya diteruskan kontroversi itu dengan buku Rejuvenasi PAS. Dan yang terkini saya kira tidak berapa kontroversi lah, yang tajuknya Berdialog Dengan Gereja. Mungkin Datuk Doktor boleh ceritakan secara semintas lalu apa yang mahu dikongsi dalam buku Menuju Pas Baru, Rejuvenasi PAS, dan yang terkini Berdialog Dengan Gereja. Silakan. Sebenarnya ada lebih kurang 4 buku, yang satu lagi jarang di highlight tetapi juga menjadi bacaan ramai, iaitu Kita Kan Orang Malaysia. Aren't we all Malaysian? Yeah. Itu adalah versi terjemahan ke dalam bahasa Inggeris. Jadi secara peringkasnya, buku PAS Baru, Menuju PAS Baru, adalah merupakan garapan saya terhadap satu pandangan bagaimana latar belakang Parti Islam Semalaysia PAS serta arah tuju dia ke hadapan. Berdasarkan kepada teori-teori yang ada di dalam kajian dan disiplin parti politik, dan yang mungkin agak kontroversi kerana orang kurang menarik berbincang dengannya, iaitu isu konflik, konflik ataupun krisis. Sedangkan konsep buku itu melihat bahawa krisis ataupun konflik itu adalah peluang untuk parti itu menuju ke kehadapan. Saya tidak melakarkan gambaran itu secara negatif, tapi saya melakarkan gambaran itu secara positif. Itu pertama. Yang kedua, saya terpaksa melanjutkan perbincangan itu kerana ada yang menyatakan buku Menuju Pas Baru itu tergantung. Ya, ujung dia itu tergantung ke mana. So, saya bawa tajuk Rejuvenasi, kerana dalam Rejuvenasi itu lebih tertumpu kepada cara bagaimana organisasi PAS itu hendak dilonjakkan melalui teori keluk. Ya, keluk pertama, keluk kedua, dan keluk saya ketiga. Mengandaikan keluk ketiga ini menjadi menjadi sebab munculnya PAS Baru ini. Dan oleh kerana dia bersandarkan teori, maka teori ini membantu kita untuk menjangkakan apa yang berlaku daripada pengalaman-pengalaman yang terdahulu. So, apa yang berlaku hari ini dalam PAS, dalam konteks dinamika konflik, ulama tidak ulama, profesional tidak sebenarnya, itulah yang saya sebut di dalam buku itu. Saya itu kelebihan menulis dengan memahami teori dan konsep, kerana ia cuba menjangkakan benda yang belum berlaku tetapi akan berlaku, dan apabila dia berlaku, untuk orang yang berfikir itu sudah satu langkah ke hadapan daripada mereka yang baru terkejut dengan suasana dan keadaan. So itu Rejuvenasi itu memberikan satu harapan tentang struktur dalam PAS, institusi presiden, majlis syura yang perlu diperkukuhkan,
kemudian sumber manusia, di mana saya mencadangkan ada jabatan sumber manusia dalam parti yang melihat ahli yang sudah menjangkau 1 juta 2 juta ini, dari segi bagaimana mereka mau ditingkatkan dan sebagainya. Dan kemudian saya yang mencadangkan dalam buku saya tentang persaingan yang sehat melalui apa kita kata, mereka yang nak jawatan dalam parti diberi ruang untuk mereka memberi pandangan mereka tentang visi dan misi mereka untuk memimpin parti, supaya di situ orang dapat melihat ke mana arah dia. Dan saya juga mencadangkan tentang pembudayaan, berbeza pandangan, pendapat adalah dinamika di dalam parti. So cadangan-cadangan itu lebih melihat secara positif macam mana parti nak menuju ke hadapan. Jadi bila orang memahami itu, dia akan melihat ada benda lebih besar yang kita kena bincang daripada sekadar membincang sama ada orang ni ulama atau tidak, profesional atau ulama. Itu benda yang cukup-cukup remeh jika kita lihat kepada perkara-perkara besar yang kita nak kita nak capai. So itu lebih kurang. Dan kemudian berdialog dengan gereja adalah sebagai catatan saya dalam usaha isu kalimah Allah yang begitu apa ni, disensasikan begitu rupa sehinggakan seolah-olah akan berlaku pertembungan dahsyat antara Islam dengan Kristian di Malaysia ini. Saya merasakan ini bukan caranya. Saya lebih melihat pendekatannya ialah melalui dialog. So saya berusaha dengan upaya saya mendapat sokongan daripada Presiden dan juga Mursyidul Am dan sebahagian besar daripada AJK untuk saya move forward dengan program-program dialog ini. Dan Alhamdulillah, kalau orang nak mengetahui apa yang saya buat, apa saya punya pemikiran, apa saya punya cadangan, semuanya telah dibukukan di dalam berdialog dengan gereja, satu travelog kedamaian, di mana message kita ialah kerukunan dalam hubungan antara agama, kedamaian antara hubungan antara agama. Dan Islam menyuruh kita berbuat demikian. Dikenal sebagai seorang tokoh politik yang biasa dengan NGO dan juga persatuan-persatuan di luar selain daripada parti politik PAS. Selepas ini mungkin doktor boleh ceritakan pengalaman doktor dengan NGO-NGO maupun persatuan-persatuan yang lain yang boleh memberikan aspirasi kepada anak muda. Nantikan selepas ini.